Halo sahabat kreatif, dalam video kali ini saya akan review mengenai salah satu alat pertukangan yang saya beli dari toko online yang sedang mengadakan promo cuci gudang ya teman-teman. Alat ini saya beli dengan harga murah ya teman-teman, yaitu berkisar 190 ribuan. Dengan harga 190-an, kita sudah mendapatkan mesin trimmer dengan merek Huaming Tool ya teman-teman. Baik, mari kita buka box kemasannya teman-teman. Berikut adalah penampakannya teman-teman. Dan untuk kelengkapannya, kita akan mendapatkan manual book, buku petunjuk buat penggunaan alat. Di sini bahasa Cina semua ya teman-teman. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan siku Scanning Strike, yaitu berfungsi sebagai guidance saat kita membuat profil luar pada kayu ataupun membuat profil luar pada lingkaran ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, kita akan mendapatkan guide holder trimmer. Itu berfungsi sebagai pembuat profil bagian inner atau bagian dalam ya teman-teman. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan dua buah kunci, yaitu pembuka cak polet pada mesin trimmer teman-teman. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan mesin trimmer. Berikut dengan tatakan gelasnya ya teman-teman. Tatakan gelas terbuat dari mica ya teman-teman. Baik, mari kita ulas untuk spesifikasi mesin trimmernya teman-teman. Kalau dilihat dari bodi, terbuat dari material metal ya teman-teman, hampir sama kayak merek Ryu ataupun merek modern ya, ataupun Black Decker ya teman-teman. Dan untuk cak berukuran 1/4 inci atau 6,35 mili ya teman-teman. Untuk saklar on off berada di atas ya teman-teman, hampir sama kayak Ryu ataupun modern ya teman-teman. Baik, kita lihat untuk dayanya teman-teman. Untuk dayanya menggunakan 440 watt 220 ya teman-teman, 50 Hz 2 ampere. Dan untuk kecepatan tanpa beban berkisar 30.000 RPM ya teman-teman. Dan di samping sini terdapat pembuka bersama seperti mesin trimmer merek lainnya, berada di samping ya teman-teman. Dan mari kita uji coba untuk mesin trimmer ini teman-teman. Dan untuk uji coba kali ini saya menggunakan jenis mata profil Roman Ogibit ya teman-teman. Dan baik, mari kita pasang ke cak mesin trimmernya teman-teman. Pasang dengan kuat ya teman-teman. Dan kita pasangkan untuk gelas tatakan ya teman-teman.
Dan untuk media uji coba kita menggunakan jenis kayu jati Belanda ya teman-teman. Baik, kita hidupkan mesinnya teman-teman. Untuk dinamonya standar ya teman-teman, nggak begitu panas, sama kayak merek Rio ya. Dan baik, kita lihat untuk hasil framernya teman-teman. Bisa dilihat untuk hasil cutting trimmernya cukup lumayan halus ya teman-teman. Tadi saya menggunakan mata profil merek CLD Tool ya teman-teman. Baik, kita simpulkan untuk mesin trimmer ini ya teman-teman. Untuk keunggulan mesin trimmer ini yaitu terbuat dari material metal. Dan biasanya untuk mesin trimmer yang terbuat dari material metal itu sangat presisi untuk putarannya ya teman-teman, dan sangat awet. Karena untuk biring bawah dan atas itu tidak cepat aus ya, beda sama dengan material yang terbuat dari plastik ataupun fiber, dia akan cepat aus di rumah biringnya ya teman-teman. Jadi yang kalah itu plastiknya ya teman-teman. Terus untuk speknya ya, speknya hampir sama kayak modern sama Ryu ya, putarannya hampir sama. Jadi kesimpulannya, untuk Anda yang ingin mempunyai mesin trimmer ya dengan harga murah, dengan spesifikasi dan hampir sama dengan merek-merek Ryu maupun modern maupun Black Decker, ini adalah solusinya ya teman-teman. Dan untuk kekurangannya ini adalah mungkin produk lama ya teman-teman. Jadi untuk kabel itu agak jamuran ya teman-teman. Dan untuk mika-mikanya dan caknya itu agak karatan ya. Baik, mungkin itu dari saya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sahabat kreatif.